Selangor pula menerusi Ain Tek Ong untuk Mukhairi Ajmal. Tackle yang cuba dilakukan di situ oleh Sukri Hamid. Jadi layangan kad kuning kedua untuk Sukri Hamid. Setelah kekasaran yang dilakukan oleh beliau. Cari satu kerugian untuk pasukan pelawat dengan baki masa yang tinggal di separuh masa kedua ini. Ini insidennya. Terjahan pertama, Mukhairi bangun. Dan terjahan kedua itu juga dari arah belakang dari Sukri Hamid dan Suhaizi Syukri. Tanpa teragak-agak mengeluarkan kad kuningnya.